Apakah ciri-ciri kasih kerola Next 360? Hai semua, nama saya Louis. Sebelum ni, sila like and subscribe to channel kami untuk lebih video. Untuk video kali ini, kita akan buat kasih review untuk kerola Next 360. Untuk brand dia adalah kerola. Model adalah Next 360. Apabila kamu dengar Next 360 tu, bermaksud dia punya kasih biasa boleh turn. Di dalam pasaran untuk Next 360 ini, sebenarnya dia ada tiga warna. Biru, merah dengan grey. Untuk kegunaan kasih Next 360, dia boleh guna dari newborn sampai ke 36 kg. Dia dalam kumpulan 0+, 1, 2 dan 3. Untuk kerola Next 360, dia adalah kasih ECE. Dimaksud mana kamu boleh nampak dia punya orange sticker dekat sini. ECE R44. Fabric dia sini pun sangat-sangat comfortable dengan padat. Lepas tu dia ada sini adalah mesh punya material. Untuk reclining posisi, dia ada 6 total. 6 posisi, reclining posisi bermaksud untuk tidur. 1 ke 4 adalah untuk hadap ke depan. 5 dan 6 untuk hadap ke belakang. Dia apabila hadap ke belakang, dia dibenarkan guna dari newborn sampai ke 18 kg, lebih kurang 3.5 atau 4 tahun. Masa hadap depan untuk kasih ini dibenarkan dari 9 kg ke hadap depan, tetapi adalah lebih selamat jika kamu hadap ke belakang selama boleh. Di sini kamu boleh tengok dia punya fungsi bila hadap belakang. Lepas tu, kamu boleh adjust. Okey, lepas tu, jika kamu tengok dia punya padding, di sini ada padding ini, wedge dengan padding macam ini. Wedge ni biasanya dia guna untuk kerola Next 360 ini, dia dibenarkan, digunakan sampai 9 kg, tetapi kebanyakan about 7 kg, 6 kg, kebanyakan sudah tidak perlu lagi. Tetapi itu juga terpulang kepada saiz budak masing-masing. Di sini, dia tengok dia punya harness. Kamu tidak perlu tukar dia punya harness slot. Kamu cuma perlu naikkan ini. Lepas tu, dia punya harness, dia punya ini, boleh terus naik accordingly. Dia boleh jadi booster dari 15 kg ke atas, tetapi adalah juga disarankan supaya kamu guna harness ini selama boleh. Harness ini boleh dari newborn sampai ke 18 kg sahaja. Dia menjadi ke booster mode dari 15 kg ke 36 kg. Dia cuma ada satu crotch slot, dia tak boleh. Sorry, nanti saya check. Oh, bukan. Dia ada dua crotch slot. Bermaksud kamu boleh tukar slot ini ke depan sikit untuk budak yang lebih besar. Dia ada satu side impact dekat sini. Ada side impact. Actually, dia punya side impact. Sangat-sangat cute. Tengok. Dia ada 3 tahun warranty untuk kasih kerola Next 360. Untuk kasih Next 360, walaupun dia guna dari newborn sampai ke 36 kg, lebih kurang 10 tahun atau 12 tahun, tetapi macam mana pun kasih ECE kita recommend guna dalam lifespan 6 sampai ke 8 tahun sahaja. Kerola juga ada 1-to-1 crash exchange program. Ingat semua ibu bapa, tiada kasih yang paling bagus di dunia. Kasih yang paling bagus adalah sesuai untuk anak, sesuai untuk kereta, sesuai dengan bajet kamu, dan kamu boleh guna dengan betul setiap kali. Video ini adalah untuk kasih review sahaja. Jangan lupa subscribe to YouTube channel kami untuk lebih video. Untuk pemasangan kasih ini, dia cuma membenarkan pemasangan ISO fix sahaja.
Isofix ini adalah di sini. Isofix dengan top tether saja. Hadap belakang, hadap depan pun kena guna Isofix. Inilah cara pemasangan untuk Khasid Next 360. Jangan lupa like and subscribe to YouTube channel kami untuk lebih video. Nak beli barangan bayi, ingat Little Whiz, sugar barangan bayi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.